Kecamatan Lubuk Banggu. Dan di hadapan kita semua, alangkah baiknya kami akan perkenalkan terlebih dahulu para pemain drama kita pada kesempatan yang baik ini. Drama yang berjudul Pengorbanan Seorang Guru Madrasah Diniyah. Pemeran anak kami Julkipli sebagai guru dengan nama Guru Kojetano. Selanjutnya anak kami Nurzana Pulungan sebagai istri Guru Kojetano dengan nama Pucuk Bau. Selanjutnya anak kami Supriyadi sebagai guru madrasah dengan nama Alik Sumsum. Selanjutnya anak kami Juwita Marwa sebagai ustazah dengan nama Lambok Peko. Selanjutnya anak kami Ansori Raja Pilihan Lubis sebagai murid dengan nama Ucok Damun. Selanjutnya anak kami Nanda Wulandari sebagai murid dengan nama Loyok Dukun. Selanjutnya anak kami Ilham Lubis sebagai murid dengan nama Rombur Paya. Selanjutnya anak kami Parhan sebagai murid dengan nama Pulpak Ramos. Selanjutnya anak kami Febriani Pohan sebagai murid dengan nama Lambing Ayu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, inilah para pemain drama kita pada kesempatan yang baik ini dengan judul drama Pengorbanan Seorang Guru Madrasah Diniyah. Kepada anak-anak kami dipersilakan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang guru mengajarkan anak-anaknya sebuah ilmu, tiba-tiba hujan deras pun turun dan tak terasa rupanya atap sekolah yang sudah menua telah merembes dan bocor mengenai anak-anak yang sedang belajar. Bagaimana kisah ini dimulai? Mari kita saksikan. Marsidai san guru ada apa? Guru.
kon guru itan po do mau met te dong dong ala apa pe to tie ala isi na man dapat na upati au guru ang kesoni amang pro kon luge ge ang membatalkan wudu ada empat yaitu satu keluar sesuatu dari dua jalan kon jolo dongot kon kudi dua hilang Ingas Marsyala Sumatakon. Oleh guru tadi, maka Dewan Guru mengadakan musyawarah kira-kira bagaimana solusi yang harus dibuat untuk memperbaiki sekolah yang sudah semakin tua karena termakan usia. Mari kita saksikan. Kenar musyawarah kan mada sama sendia ita benci balat tayon. Arada kom na bocor tarutna bangku na pemma marsegawan. Iboro di danang danagi marsiada. Apalagi udan son on sendia kita bayan nirwani buru buru. Taruh aku dah buru. Eh aku tak betul remeh. Tetap nak udan mula marsiada. Sendia kita buat danana ni buru buru. SPPI mana guru kita buat? Tahu miruak muda guru, ulang SPPI kita main. Karena aku penasoni, terharap untuk pay. Bodi imak panamut suke perluan sekolah main kita main. Pala ada bu guru, kuman masyarakat tiba kita panggil. Masyarakat, ya baru kita ida dong. Namar lewatan no kompomi di jalan sekolah tayo. Da kayo na miskin, baru kita lain kondisi di sekolah tayo. Tehinda dong muda nara mengalir bantuan. Olong, mau boraton. Pala ada mau guru umuan orang tua ni dah anak kita yang dapat ni dong. Dari SPP nala ingat terbayar kalai. Apalagi yun mangido uang reap sikola. Olong, mau borati. Ako sama ni guru, aku pengen tau foto biasa ngasun dia yang dapat ni dong. Sendia minta bayan di luar ni guru-guru. Lalu aku dah guru, lemak pun tak pikir pun majolo. Anggur soni, rapi tak pikir pun majolo. Sama ngundia di tabuan dan anak. Au pemalo jualan nama jelaki solusina. Anggur soni, kita hai musyawarah tayon no pucapon. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dalam beberapa masa seorang guru mengalami sakit dan sudah harus dibawa berobat ke dokter. Tetapi berhubung dana untuk berobat tidak ada, akhirnya segala cara pun ditempuh supaya seorang guru tersebut bisa sehat dan mengajar kembali. Mari kita saksikan. Lambat menjalar waktu, suasana hening dalam kekusyukan menggali ilmu. Matrasahku gudang ilmuku, perantara Tuhan dengan kewujudan alamku. Matrasahku, engkau semakin reot, tapi ilmu yang menjadi isumu pudar dengan segala rintangan. Meski berbilik kayu berlantai tanah, engkau tetap menjadi tempatku mencari ilmu. Oh madrasahku, berjuta manusia telah kau angkat, bergelimang hati, tapi mengapa engkau masih melarat? Padahal engkau sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wahai yang di sana, yang duduk mewakili rakyat, katanya, lihatlah kami di sini yang duduk di kursi bagaikan peti, yang belajar kadang tak pasti karena guru kami sering tak digaji. Begitu pula orang tua yang kurang peduli, di tempat
penguasa negeri, Bapak Bupati yang kami cintai. Kedatanganmu sangat kunanti. Jangan beri kami mimpi kalau janji hanya akan tinggal janji. Jika semua itu pun takkan terpenuhi, kami akan tetap berdiri di atas kaki sendiri demi tegaknya panji-panji ilahi. Kesehatan jaya, Mei penuh arti. Bapak Bupati dan Bapak Wakapolres serta Ustaz-Ustazah yang kami muliakan, itulah penampilan drama yang bisa kami tampilkan pada kesempatan ini. Semoga drama singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan semakin terbukalah hati kita untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak kami dipersilakan mengucapkan salam untuk kembali ke tempat semula.